Yeilah, Maboy Budi masuk final cuy. Congrats bre. Tapi belum ada diskon ya. Asli, dagangan lagi seret banget. Eh iya Bud, lu udah cukup lama di sekolah ini, tapi gue yakin lu belum tahu urban legendnya sekolah ini kan. Ya, selain gosip kayak sekolah ini tuh dulu bekas kuburan atau rumah sakit, gue dengar-dengar dulu sekolah ini malah bekas pendopo keramat anjir. Ya, agak masuk akal sih karena dekat gunung yang katanya keramat juga. Terus, itu gong di lantai 2 yang deket sama kelas lu itu katanya bisa bunyi sendiri kalau malam tanpa ada orang yang mainin. Serem. Ih. Dah. Lo mau beli apaan sebelum turnamen mulai? Selamat datang pada babak final dari turnamen Race Your Game 2018. Wah, let's go, Bu! Pada babak final turnamen tahun ini, kita kedatangan pendatang baru yang langsung bisa masuk final. Siapa lagi kalau bukan Budi dari Para Kacu? Gak salah kan gua nyuruh lu ikut turnamen dari awal? Gua tahu kalau lu bisa, Bud! Kalau menang, ku hadiahin tuh Ame dan kau, Budi! Gua ngajak perangnya ke Riko, terus ngapa curut-curut nih malah pernah datang? Kayak lu itu, literally cuma underdog, Bud. Gak pantas buat lawan Riko. Sedangkan pada sisi satunya lagi, terdapat seseorang yang selalu digadang-gadang akan memenangkan turnamen tahun ini. Siapa lagi kalau bukan? Ian! Oke, gak perlu banyak basa-basi, sebentar lagi turnamen akan dimulai. Selamat menonton dan good luck masing-masing kontestan. Kekuatan dewa dan anime menyertaiku. I can do this all day. お前はもう死んでいる。Seandainya gua punya Amaterasu, gak bakal berkutik lu, Bud. Huh.
Fuck, mati gua. Pacar lo? Belum. Belum jadian. Iya, bentar. Ini udah selesai kok. Sorry ya, gue cabut duluan. Lu bisa menang. What the fuck, Bud? Lah? Hah? Lah! Bucin, anjing! Okay. Tadi itu cukup aneh. Karena Budi kabur dari turnamen, jadi pemenang dari turnamen Race Your Game 2018 adalah... Gian! Stop! Walaupun Budi kabur, dia tetap pemenang sejati dari turnamen ini. Kalau HP Budi nggak bunyi, gua udah pingsan kena pukulan dia. Jadi, gua nggak bisa nerima kemenangan ini. Gua mau Budi yang tetap menang. Lu yakin, Bang? 100%. Sumpah? Cius. Okay. Kalau begitu, kita sepakat bahwa Budi adalah pemenang dari turnamen Race Your Game 2018. Maka setelah ini, Budi dan para kacuk berhak menjadi OSIS selanjutnya. Oi, anak lu menang turnamen Race Your Gang. Tiap kali ngeliat final Race Your Gang, bikin inget sama zaman kita dulu. Bakal kencang deh aliran dana BOS-nya di laporan keuangan. Selamat ya atas kemenangan Budi. Thank you banget lo Bang Gian. Gak nyangka gua. Gua udah respect sama Budi sejak dia berani lawan Bang Riko dan bisa sampai final. Makanya gua rela. By the way, pacarnya Budi emang siapa sih? Lu gak apa, Bob? Mastiin keadaan dulu. Buat? Jadi gini Bang, si Budi itu lagi ngedeketin Sophia dan lagi proses tikung-menikung. Hah? Sophia pacarnya Riko? Yoi! Buset, what a fucking legends and balls of steel at the same time. Kenapa Ran? Gak apa-apa, lucu aja. Apanya? Sophia sama Riko tuh udah putus dari lama. Fuck, gue kelamaan tadi berantem ya. Tapi mau gimana lagi, emang kayak badak anjir si Gian. Mending gue buru-buru nyamperin Sophia dah di kelasnya. Anjing Sophia udah di tangga. Hai Sob, maaf aku agak telat ya. Sob. Bangsat dicuekin. Sophia. Hari ini mau makan apa? Waduh. Gimana ya? Nanti sore kamu mau jalan gak? Asli, gue mending berantem lawan bocahan OSIS dibanding harus ngadepin Sophia ngabek kayak gini dah. Bingung cowok harus ngapain. Baru juga jadian. Sob, langitnya cerah banget ya. Sob, bapak kamu tukang becak ya? Pengusaha? Iya juga sih. Fuck, gagal cowok mau ngegombal. Aduh gimana ini. Aku beliin kamu makan ya. Huh?
Tai. To. Buset, santai kan? Lu yang nyuruh mereka atau gimana? Enggak, gue bahkan kesini biar mereka berhenti gangguin lu. Woi, semuanya, dengerin! Budi udah menang turnamen, dan gue nyuruh lu semua buat berhenti gangguin dia. Kita boleh wibu bawa bawang, tapi kita tetap harus sportif. Menang? Bukannya lu yang menang, kan gue walk out dari turnamen. Nope, gue ngaku kalah dari lu. Jadi, lu tetap jadi juara dari turnamen Race Your Game tahun 2018 ini. Thank you, Brad, ya, udah sportif. Sama-sama, Bud. You deserve it. Siap, gue sama Sophia cabut duluan ya. Monggo, monggo. Lah, dia menang dari mana, Bang? Kan dia sendiri yang kabur dari turnamen. Dia cuma menang gara-gara lu ngalah sama dia. Bacot, baru aja gue bilangin jadi ibu tetap harus sportif. Kalau HP Budi tadi nggak bunyi, juga bakal kalah gue. Aku udah siap. Oh, oke. Okay. Lu bakal nyesel karena udah bikin gua malu, bangsat!